Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ikhwatal iman, mengetahui apa tujuan kita hidup di muka bumi adalah suatu kemuliaan tersendiri. Karena hanya kita umat Islam yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk untuk mengetahui apa tujuan kita berada di muka bumi. Namun pertanyaannya adalah, sampai kapan kita beribadah? Kapan batas akhir kita untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, sampai datang kematian kepadamu. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika dibuaian ibunya, beliau mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepadaku, memerintahkanku untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat seumur aku hidup, ketika aku hidup. Maka seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya sampai dia bertemu dengan ajalnya. Namun apakah berakhir sampai di situ? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa maqamatul ubudiyah, tingkatan seorang hamba menjadi hamba Allah, tidak akan terputus walaupun dia telah terhenti kehidupannya di muka bumi. Di alam barzakh ada nilai ibadah tersendiri, yaitu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan seorang mukmin dengan jawaban itu dia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berakhir di alam barzakh? Ternyata di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala menegaskan nanti ketika terjadi dahsyatnya hari kiamat, manusia semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un. Namun mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir tidak sanggup sujud. Orang-orang mukmin semuanya sujud beribadah kepada Allah. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa. Dan ikhwatal iman, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka yang di dunia yang tidak mau beribadah kepada Allah, enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sanggup menundukkan tubuhnya. Mereka ingin sujud melihat semua makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak sanggup sujud kehadap Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka tertunduk dengan dipenuhi dengan kehinaan. Dulu ketika mereka di dunia diperintahkan untuk sujud, namun mereka enggan untuk sujud padahal mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwatal iman, bahkan ketika seseorang masuk ke dalam surga, seorang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna ahlal jannati yulhamuna an-nafasa kama tulhamuna at-tasbiha kama yulhamuna an-nafas. Sesungguhnya penghuni surga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah sebagaimana kita sekarang ini bernafas. Kita bernafas secara otomatis, penghuni surga hembusan-hembusan nafasnya adalah ungkapan subhanallah, 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 seperti itu. Itu menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa sebagai hamba Allah kita berpindah dari satu tingkat ubudiyah ke tingkat ubudiyah yang lainnya untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk merasakan nikmat yang terbesar yang ada di surga, yaitu melihat wajahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semuanya mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.